Yup semua, assalamualaikum. Kalau yang lelaki dipanggil Yup, kalau yang perempuan panggil apa? Yupa. Yup. Okey, Yup dan Yum pasti salah. Teman ucapkan selamat datang jumpa teman. Teman juga orang Kuala dulu, teman belajar Kuala Ransor. Tadi Pian Habib kata menteri itu yang tak tahu nama dia. Saya nak bagi tahu. Nama dia Azalina. Dia dulu menteri Zoom kesenian. Okey. Pian juga kata dia derita. Kerana malam ni malam derita rakyat. Tadi dia derita kerana tak jumpa apa yang menguruskan tuan rumah ni, dia tak jumpa. Tuan rumah datang lambat kerana dia kata ibu dia nak datang. Itu dia dah baru sampai. Okey. Yop dan Yom, di sini ini kawasan $6 million man kan? Ya. Saya kenal baik dengan $6 million man ni. Daripada zaman Universiti Melaya dulu, dia kawan baik dengan arwah Megah Jonet. Dua-dua ni kaki judi. Saya, ini bukan lawak ni, betul. Saya pernah, ketika itu saya Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya, saya pernah tulis notis di dalam rumah persatuan, tidak dibenarkan berjudi, khusus untuk arwah Megah Jonet dan $6 million man. Kalau dia tak percaya, dia boleh saman saya. Allahu Akbar. Okey, sini ada pantun, saya nak ingatkan pantun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini pantun daripada arwah Singgera dulu. Okey, tadi saya makan di dekat dekat mana? Dekat siapa tu? Ha? Ada orang nyanyi pula. Siapa kahwin tu? Okey. Biarkan dia orang masuk dulu. Dia bawa siapa tu? Dia bawa Nizam. Dia dah jadi raja pula ke macam ni? Ini tak boleh, ini budaya feudal ni. Okey. Selamat datang Datuk Niza. Terus ke depan. Beri tepukan orang Kuala. Beri laluan, beri laluan. Oh, ini dia. Ini Menteri Besar Rakyat Perak. Bagi tepukan. Terima kasih kepada adik-adik kita. Okey, tadi saya tengah hari tadi saya makan di dekat sana tu dan ada pak cik tu, saya tanya cerita tu. Pak cik tu bagi saya pengajaran, ini betul-betul orang Pasir Salak kata. Saya kata dia cerita tentang rasuah. Dia kata dalam semua jabatan kerajaan di Malaysia ni semua terlibat dengan rasuah kecuali Jabatan Kaji Cuaca yang tak rasuah. Bijak abang tu. Saya ajak dia datang malam ni, tak tahu dia ada dalam gelap ni atau tidak. Tapi rasa saya dia bukan orang UMNO kerana macam tu cakap dia.
Kemudian tengah hari tadi saya pergi mandi dekat jambatan tu, kerana saya nak masuk Sungai Perak, saya mandi sebab berlumpur sikit. Jumpa satu abang ni, dia mancing situ. Dia bekas polis pencen. Dia ni lagi bagus, dia kata. Komo ni nak jadi orang-orang, aku dah cakap lah, komo ni nak jadi orang parti pembangkang ni, mesti tanam ubi banyak-banyak sebelum masuk parti pembangkang. Kerana apabila masuk parti pembangkang ni, tak ada duit, kata dia. Ini dia bekas polis pencen tu. Ini satu ajaran. Kalau ibu-ibu bapa-bapa nak nyokong parti pembangkang ni, memang betul berjuang tanam ubi dulu. Kerana tidak dapat rasuah, tidak ada duit. Jangan, tak ada minta-minta projek. Mana? Ini parti kita. Okey. Tiap-tiap kali saya datang mana-mana, orang semua tanya saya, bila pilihan raya? Bila pilihan raya? Dalam Malaysia ni hanya seorang je tahu bila pilihan raya. Tahu tak siapa orang tu? Bukan Najib lah, Rosmah. Hanya Rosmah seorang je yang tahu bila pilihan raya di Malaysia ni. Tahu tak Rosmah ni siapa? Rosmah ni ialah suami kepada Najib Razak. Tahu tak? Jangan ketawa, betul. Apa saja Rosmah ni cakap, Najib akan ikut. Ini betul, ini bukan cerita main-main, bukan cerita lawak-lawak. Ini betul-betul. Di Malaysia ni kita ada 3 Perdana Menteri. Perdana Menteri nombor 1, Perdana Menteri nombor 3, Najib Razak. Siapa tahu Perdana Menteri nombor 2? Nombor 2, Mahathir. Perdana Menteri yang betul-betul Malaysia ni, nama dia Rosmah Mansur. Ingat ya, cincin dia saja Perdana Menteri kita ni 40 berapa juta ringgit dia beli. Jangan main-main. Dia shopping di Australia, dia terpaksa panggil tau tukang buat ni. Dia masuk kedai tu, tak ada saiz dia. Tak ada saiz. Punggung dia 75 macam ni. Itu pasal dia tak akan lawat kampung-kampung pasal salah ni. Pasal jamban bukan dapat daripada besi. Betul, jangan ketawa. Itu, you tahu tak? Bajet air di Putrajaya tu satu tahun RM32,000 sebulan. You tahu pasal apa? Pasal dia bukan mandi, badak yang mandi dalam kolam tu. Ini cerita Rosmah. Ini Rosmah masuk. Jadi, kerana itulah, kalau tak nak badak berendam di Putrajaya, kalau tak nak badak jadi menteri, kita kena undi Pakatan Rakyat. Allahu Akbar. Saya juga akan jadi calon. Saya akan jadi calon di Pekan. Saya nak lawan Najib Razak. Saya katakan satu saja slogan saya. Selamatkanlah Najib Razak dari Rosmah. Itu saja. Undilah saya untuk menyelamatkan Najib Razak. Okey. Tadi kawan kita Apian Abel kata, Profesor Ko K. Kim ni kata, Profesor Zainal Keling ni kata, Malaysia ni tak pernah dijajah. Lah, ini profesor apa ni? Saya selalu katakan Profesor Kangkung. Nanti apabila abang-abang, kakak-kakak, Yop dan Yong pergi pasar, cakap dengan orang tu, bagi saya Profesor Zainal Keling sekilo. Seikat profesor tu berapa sekilo? Jangan panggil kangkung lagi. Panggil kangkung ni Profesor Zainal Keling. Okey. Sekarang ni kita dia bagi tahu pula Profesor Ko K. Kim ni kata, hang tua hang lipo tak ada. Kepala otak hang. Kalau hang tua hang tak ada, ertinya Sultan Perak tak ada tau. Kerana Sultan Perak tu dia claim dia ada keris Tameng Sari. Sekarang ni siapa pembohong? Ko K. Kim pembohong ke Sultan Perak yang pembohong? Sultan Perak pembohong ke Sultan Perak ni tipu dia Sultan Perak? Saya tak tahulah ya. Ini tu pulanglah. Okey. Kita ni sekarang ni di Malaysia ni memang hebat. Mahathir kata Malaysia boleh. Memang betul. Tahu tak? Sekarang ni dalam dunia ni hanya di Malaysia lembu boleh beli kondo. Betul tak? Lembu beli kondo di bangsa. Ini dia Syarizat. Ingat tak apa jadi Syarizat hari itu? Di persidangan UMNO, di PWTC, dia nak seseng-seseng kain. Dia nak buka-buka kain. Masya Allah.
Kalau Syarizan angkat kain buka kain, lembu-lembu pun akan lari. Ketawa lambat lah dia ni. Orang dah ketawa dulu, dia baru sekarang nak ketawa. Slow sikit ya bang, slow sikit ya, kerana Syarizan. Ingat apa? Okey. Okey abang-abang, kakak-kakak, terima kasih jemput sini. Saya betul-betul happy lah. Kenapa? Saya datang-datang sini, saya makan sini, saya dapat mandi Sungai Perak dan juga saya dapat tidur di sini. Terima kasih banyak mana. Assalamualaikum.